Waktu itu time Jepun datang, Kak Patik ada family semua ada rumah. Jepun datang dari Masai sana, dia terus datang sana. Tiga lori atau empat lori dia turun, dia datang rumah Pak Tik. Dia tanya Pak Tik, kau ada jam Rolex tak? Aku kerja gaji kecil, kau nak beli jam Rolex ke? Dia cucuk Pak Tik dengan Bennett. Lepas tu dia balik. Kita tak boleh tunggu sini lagi lah. Nanti kalau kita tunggu, kita mati lah. Baik kita larikan diri, nyelamatkan diri dulu. Abang Pak Cik pergi satu tempat lagi, ambil sampan datang ke Pulau Ubin. Pulau Ubin dapat kat sana lah, kat Northern Beach Banglo sana, Banglo Mak Harum Putih. Cuma dia orang tak ada lah. Jadi Pak Cik dapat tumpang kat buat sementara lah kat Banglo tu. Lepas itu barulah dapat cari orang kampung, minta tolong bikin rumah apa kat sini. Sampai sekarang menetap lah kat sini. Jadi Pak Cik bekerja dengan Jepun lah, sebagai kulit buruh biasa lah. Angkat barang-barang apa yang dia suruh, kita buat lah. Kalau dia kerja, panggil ambil rumput, kita pergi ambil rumput. Tanam rumput tu kat padang kapal terbang lah, dia suruh kita tanam lah rumput-rumput tu. Nampak dia naik, tak nampak dia turun. Tapi Pak Cik ingat, rumah ni asal rumah bapak Pak Cik. Jadi Pak Cik tetap kat sini lah, kalau boleh memang Pak Cik biarlah akhir hayat kat sini. Jadi tak ada tempat lain lah, tempat sinilah yang tempat kita dapat menyelamatkan diri untuk selamanya kat sinilah, pulau ni lah, sampailah sekarang.